Nah, pada video sebelumnya saya sudah membagikan tips makanan untuk berbuka puasa dengan makanan-makanan yang ringan terlebih dahulu. Pada kesempatan video kali ini saya akan membagikan makanan yang sehat untuk berbuka puasa. Yuk simak videonya. Sayuran tentunya menjadi makanan yang penting dikonsumsi saat berpuasa. Manfaat yang terkandung di dalamnya sangat baik bagi tubuh kita. Di antaranya sayur bayam. Bayam juga dikenal tinggi akan kandungan vitamin dan mineral yang dimana dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Pecel, perpaduan berbagai sayur rebus yang banyak manfaatnya akan menjadi menu buka puasa sehat dan murah. Capcay, yang terdiri dari beragam sayuran seperti wortel, kembang kol, dan sawi hijau. Kamu pun bisa menambahkan berbagai jenis daging sebagai pelengkap. Sayur asem. Sayur asem dengan kuah yang segar dan sedikit asam sangat cocok untuk berbuka puasa. Berbagai sayuran seperti labu siam, jagung, dan kacang panjang membuat hidangan ini kaya akan serat dan vitamin. Tumis kangkung. Kangkung yang kaya akan vitamin dan mineral adalah pilihan yang sempurna untuk menu berbuka puasa. Tinggi kandungan air pada kangkung bisa membantu menggantikan cairan tubuh yang hilang selama berpuasa. Nah, itulah tadi beberapa makanan yang baik dikonsumsi untuk berbuka puasa. Semoga bisa menjadi pilihan sobat di rumah. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan selama bulan suci Ramadan. Saya Rasyada Olivia, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.